bentar, Bapak Ibu serta Bapak pelajar yang saya hormati. Jika dua pembentang tadi mengatakan tokoh-tokoh yang sudah tiada, saya akan pergi sedikit yang begini tentang apa itu tsunami. Kami datang ke sini pun asalnya kami nak lihat kesan tsunami, tapi tak nampak pun tsunami. Semua dah membangun peti sedia kala dan saya dipanggil lebih baik. Saya ingin mulakan dengan satu penunjukan video. Video ini tentang tsunami. Video ini tentang tsunami. Dan kita ada melihat banyak video-video tentang tsunami di YouTube. Jadi saya pilih satu. Video ini telah dihasilkan oleh SRF Family Studio. Dia naik ke YouTube pada 2016. Maknanya selepas 12 tahun tsunami berlaku, video ini dinaikkan di YouTube dan telah ditonton oleh lebih 3 juta orang. 3 juta orang menonton video ini. Dan kita dapati bahawa ada 1,400 komen. Oleh kerana video ini di 10 minit. Saya diberi masa berapa minit? 10 minit saja. Jadi saya nak tayangkan 1 atau 2 minit saja. Suara ini. Video ini bertajuk Disember Tsunami. Video ini berlaku pada bulan Disember 2014. So dia Disember 2004. Cerpen video kita panggil.
bagaimana cerita itu disampaikan melalui video. Ini satu cara orang bercerita. Kalau asalnya dulu kita nenek moyang kita bercerita secara lisan, sekarang ini bercerita melalui pertolongan video, melalui teknologi digital. So saya lihat ini sebagai satu cerpen demi cerpen video. Dan cuba kita lihat komen-komen yang 1400 tu terhadap video ini. Boleh pergi kan? Saya kaji sebahagian daripada komen-komen ini. Tidak ada satu komen pun yang mengatakan video ini satu cerpen bentuk bahasa. 1400 respon. Semuanya mengatakan bermacam-macam hal tentang tsunami. Ada yang mengatakan ini bala daripada Tuhan, ini satu daripada peringatan. Mereka tidak lihat bahawa ini satu persembahan baru bagaimana orang bercerita melalui video. Ini berlaku sebab dalam masyarakat kita, dia tidak ada satu kesedaran bahawa sastra sekarang ini dipersembahkan melalui teknologi digital. Mereka tidak terlintas pun bahawa ini satu cerpen. Dan apabila saya mengkajinya, saya menggunakan satu pendekatan. Kita sebagai seorang pengkaji sastra, khususnya pengkaji sastra-sastra baru, yang disebut sebagai, yang dikenali sebagai sastra elektronik, di mana karya sastra dihasilkan dengan menggunakan komputer berdasarkan software tertentu dan dibaca di komputer. Dia tidak boleh dicetak karya ini. Ini panggil sastra elektronik. Salah satu genre sastra elektronik adalah cerpen video. Bagaimana nak mencetak bunyi? Bunyi tidak boleh dicetak. Maka dia kekal dalam bentuk digital. Ini kita panggil sastra elektronik ataupun kesusahan elektronik. Dan masyarakat dalam 1400 itu, dalam 3 juta itu, tidak pernah sedar bahawa ini satu cara orang bercerita menggunakan video. Saya tak tahu pengarang ini yang dihasilkan oleh apa ni SRF Family ini sama ada video dulu ke cerpen dulu. Barangkali agaknya video dulu, kemudian dia kumpul video itu, dia menghasilkan sebuah cerpen dan digabungkan menjadi satu genre yang kita panggil cerpen video. Dan untuk menganalisis ini, kita menggunakan satu pendekatan media yang melihat produksi, yang kita juga melihat representasi bagaimana kata-kata itu ditampilkan dalam bentuk image-image, bunyi-bunyi, dengan misalnya adanya klip-klip video. Dan satu lagi, resepsi. Sekarang ini kalau kita baca cerpen, kita baca dengan membaca mengeja dan kita lihat huruf-huruf. Tapi sekarang cerpen dalam bentuk image-image lain yang lebih berkesan. Cuba kita lihat seterusnya. Lagi. Ini kajian yang saya telah teliti. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kalau anda baca di situ, pada pagi itu matahari. Ini adalah intro kepada sebuah cerita. Pengarang ini bercerita dan gaya bahasanya puitis. Ada lambang-lambang yang digunakan. Seperti dia kata, macam tsunami itu satu bulldozer yang menerkam, yang apa, yang melanda Aceh. Dia gunakan simbol-simbol sastra. Jadi elemen sastra ada dalam video ini, tapi tidak diperdulikan oleh orang ramai kerana orang ramai tidak tahu bahawa ini adalah satu cara orang bercerita menggunakan teknologi digital. Dan sekarang ini famous, sekarang ini sastra elektronik sekarang sedang berkembang. Lama di barat, tetapi di Nusantara ini sangat sedikit. Bandingkan Malaysia dengan Indonesia, di Indonesia lebih maju lagi. Kita temui banyak karya-karya yang dalam kategori cerpen ini, tapi kurang di Malaysia. Barangkali mereka buat benda ini tanpa sedari itu adalah satu bentuk sastra. Mereka tak sedar. Cuma kita sebagai pengkaji ingin menyedarkan masyarakat bahawa ini adalah satu cara bagaimana sastra disampaikan, bagaimana cerpen itu disampaikan dengan menggunakan teknologi digital. Dan ini Disember kelabu ini, Disember kelabu ini satu contoh cerpen video. Dan jadi saya telah analisis
melihat kepada cerpennya, unsur cerpennya, unsur ceritanya, unsur plotnya, perkembangan. Dan cerpen video ni jelas, plotnya mula intro, pagi itu yang indah, orang ramai tanpa sedari pergi ke pasar, berjoging. Kemuncaknya era tsunami. Kemudian cerpen ini, tuan-tuan, beza dengan novel. Dia berfokus, dia pendek kan, dia tidak macam novel. Novel itu boleh banyak cerita, tapi dalam cerpen, ceritanya fokus pada satu. Dalam video ini, di akhirnya cerita, tsunami itu juga berlaku di Malaysia, berlaku juga di Thailand, berlaku juga di Sri Lanka, ada cerita. Tetapi imej-imej tsunami di Malaysia, tsunami di Thailand, tsunami di Sri Lanka tak ditonjolkan. Kenapa? Kerana dia nak fokus pada Aceh saja. Itu nature cerpen. Dia memenuhi ciri-ciri cerpen. Yang kedua ialah, saya juga mengkaji aspek videonya. Bagaimana angle kameranya, bagaimana lightingnya, semua kita kaji. Jadi untuk mengkaji cerpen video ini, seorang pengkaji kena dua ilmu. Satu ilmu sastranya, satu ilmu pembuatan video. Dia kena tahu angle kamera, dia kena tahu sudut antara distance camera dan sebagainya. Dia kena tahu bagaimana image-image itu dibangunkan untuk menamati message. Jadi saya kira video ini sangat menarik kerana tidaklah 100%, tetapi dalam 90% apa yang ditimbulkan dalam teks memenuhi image-image yang dipaparkan. Jadi saya ingin sekali, 3 minit akhir sekali, saya ingin mengajak pelajar-pelajar daripada fakulti ini untuk melihat bahawa dalam dunia sastra, dalam dunia YouTube ini ada karya-karya yang datang daripada Indonesia. Ini datang daripada Indonesia ni, yang boleh anda banggakan dalam kategori sastra elektronik. Dan inilah cerpen yang jadi. Dan kita tak perlu, saya belum jumpa di Malaysia lagi. Dan dalam konteks ini saya kagum lah. Dan dari dulu, sastra Indonesia ni dia mendalui Malaysia. Itu memang nyata. Tapi dalam konteks sekarang pun saya lihat, dalam konteks elektronik ini pun. Dan pelajar saya telah buat kajian bahawa dalam perkembangan sastra elektronik, dia ada generasi pertama, generasi kedua, ada generasi ketiga, iaitu puisi. Contoh generasi ketiga yang ada di Indonesia dan banyak di Indonesia ialah puisi-puisi Instagram. Instagram itu jadi alat media untuk menulis puisi. Dan puisi ini adalah puisi elektronik dalam generasi yang ketiga. Dia menggunakan media sosial. Ini benda yang sedang berlaku ini. Yang sedang berlaku, yang rancak di Indonesia. Dan saya lihat banyak kajian belum lagi dibuat, belum lagi diteroka. Saya sarankan pelajar-pelajar di fakulti ini yang ada bidang sastra, kenapa tidak melihat bagaimana sastra tampil dengan menggunakan teknologi digital. Dia tidak lagi konvensional yang hanya ada teks, yang hanya ada huruf-huruf. Dia tampil dengan, kita panggil multimodal, tampil dengan teks, video, film clip, animation, images, sound dan sebagainya. Sastra dinamik. Dan ini tidak mendapat sentuhan daripada masyarakat. Termasuk tadilah, kita kaji, kita seimbas lalu 1,400 respon. Semua lihat video ini sekadar video mengaparkan dari segi agama lah, dari segi sosiologi lah, dari segi kadang-kadang ini orang Kristian di balik ini padan dengan muka orang Islam pun ada debat agama dalam ni. Tapi untuk debat sebagai sastra tak ada. Tidak ada diangkat, tidak terlintas. Bahawa ini sastra dalam bentuk baru. Alhamdulillah saya berjumpa dan saya kongsi bersama. Sekian. Terima kasih.